Okay guys, hari ni saya nak unboxing dan review makan produk baru daripada Oreo, iaitu kombinasi antara Blackpink dengan Oreo eh. Okay guys, produk ni saya beri kat Lazada. Kalau kita nak beri kat luar pun ada lah guys, tapi memang susah dapat eh, sebab produk ni tengah viral. Okay, link kedai kat Lazada tu saya ada letak kat itu bahagian description. Kalau nak beli, anda boleh tekan dan pergi ke kedai tu cari lah guys. Okay guys, jom kita unboxing terus guys. Okay guys, ni yang saya beli. Okay, dia datang dengan dua jenis packaging eh. Satu packaging yang macam ni, satu lagi packaging yang macam ni. Okay, yang packaging macam ni kebanyakannya sold out eh, kat kedai-kedai, sebab dia special sikit. Dalam packaging ni dia ada satu card eh, card Blackpink lah, ada 10 jenis. Lepas tu dia datang dengan 3 perisa eh. Yang ni adalah yang strawberry dengan dark chocolate. Ni pula yang biskut coklat. Dia punya dalam krim dia strawberry ya. Okey, yang ni pula adalah original yang biasa kita makan lah guys. Okey guys, jom kita unboxing yang ni aja eh. Okey guys, jom kita buka yang pink ni dulu. Kita tengok dapat kad apa eh. Okey, dalam ni ada 9 pack kecil eh. Dan setiap pack ada 3 keping Oreo lah guys. Okay, ni saya dah pakat ni. Okay, ni siapa ni? Jisoo lah. Okay, kad dia adalah macam kertas kabut lah. Okay, nombor 1. Okay, kita buka pula yang ni. Nampak sama juga guys, Jisoo. Tapi ni Jisoo yang cuma senyum saja. Kalau ni Jisoo yang pegang biskut eh. Nombor 6. Jom kita lihat yang last sekali dapat apa eh. Okay, dapat Jenny eh. Nombor 2. Jadi dapat ni eh. Okey guys, saya try dua jenis ni saja eh. Jom kita tengok dalam dia. Okey. Biskut dia. Dalam ni macam ni. Okey. Dan ni pula. Oh, dia macam ni. Dalam ni macam ni. Okay guys, saya test makan dulu guys. Okay guys, saya try ni dulu eh, yang packaging hitam ni. Okey. Yang ni dia punya apa? Biskut dia rasa coklat eh. Lepas tu dia punya anti dia dalam dia rasa strawberry lah guys. Lepas tu rasa strawberry tu terasa eh, terasa sangat. Okey. Okay, sekarang saya try pula yang color pink ni eh. Tu. Okay, untuk yang color pink dia, rasa strawberry dia tak berapa rasa eh, sebab biskut dia rasa strawberry, tapi rasa coklat dia terasa eh. Dia adalah jenis coklat yang apa, dark coklat lah guys. Boleh tahan. Keseluruhannya saya lebih suka yang ni lah guys, sebab ni rasa strawberry terasa eh. Sebab saya pun suka makan strawberry. Okay guys, hari ni sampai sini saja. Kita jumpa lagi guys.